Halo Sobat, bagi pengguna media sosial, selamat Hari Media Sosial ya. Media sosial sepertinya telah menjadi satu dan sulit dilepaskan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Perkembangan dunia yang semakin maju memunculkan banyak platform media sosial yang beragam. Munculnya Hari Media Sosial pada tanggal 10 Juni dicetuskan pengusaha pemilik consulting group Handi Irawande. Hal itu dicetuskan karena fenomena aktivitas yang masyarakat kita di media sosial yang dimulai dari sekedar memasang status, bertukar informasi di grup, bahkan sampai dijadikan etalase online untuk jualan. Tentunya kemajuan teknologi dan kemudahan yang dirasakan saat ini bisa berdampak positif maupun negatif bagi penggunanya. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Salam Putra Batam.